Hai guys, balik lagi bersama gue di sini Felix di Garuda Teams Games Indonesia guys. Kali ini gue seperti biasa akan melakukan unboxing kaset. Rubrik kita satu bulan sekali unboxing kaset. Sekarang dan sekarang hampir setiap minggunya di unboxing oleh Sido. Oke, kali ini di unboxing kaset gue akan mengunboxing yang hype sekali. Gue nunggu ini sampai kloter 3. Bener-bener gila sebenarnya. Tapi sebelum itu, thanks juga. Ini kaset disponsori oleh salah satu subscriber kita. Dia ngasih gua voucher diskon 30% untuk belanja di belanja.com. Jadi gua pakai, jadi harganya ini 800.799, gua lupa 799 dan di diskon 30%. Jadi harga sekitar 560 ya. Gua lupa, pokoknya segitulah. Jadi thanks banget buat subscriber. Dia nggak mau disebutin namanya, tapi gue kenal. Jadi thanks banget. Langsung aja, gue unboxing. Wah. Oke. Wow. Jadi guys, kita akan mengunboxing Final Fantasy yang 15. Gue beli yang standar. Terus di dalam box itu kita dapat satu gantungan kunci. Lumayan lucu juga buat nemenin Kirito gue yang di sebelah sini. Terus kita juga dapat nih kayak poster sih ini. Ya, kita dapat poster FF15. It's really good, man. Oke, nanti gue bikin dikit dulu. Panjangan lah. Jadi kita langsung ke barang utamanya. Jadi, yang kita dapat di edisi standar ini adalah depannya langsung dikasih bagus. Oke. Pertama kita dapat software manual. Terus kita ini kita dapat apa? From the Final Fantasy 15 team. Oke. Okay. Terus kita di belakangnya ini kita kayak dapat kayak tanda tangan. Jadi tanda tangan kru-kru yang udah membuat FF15 ini. Ini keren banget nih. Ini gue bingung nih majangnya ini juga bagus. Oke, okay. Terus kita dapat random bonus. Aduh, tapi banyak banget ya. You can open one of the above. Ya, cuma dapat satu dari sini. Jadi di random bonus ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Jadi dari 5 ini kita hanya bisa dapat satu karena random. Jadi kita dapat guide block Final Fantasy 15 model bonus pack, weapon, gear block. Please gua dapat itu dong. Terus make master bonus pack. Terus Blaze Fire Cyber. Weapon juga itu, gila, weaponnya 3 men. Cindy Mobile Recolor Cindy Mobile, gak perlu gue kalau Recolor. Gocobo Recolor Gocobo, gue gak penting juga. Kalau masalah cuma red, gak penting lah. Kalau cuma skin doang mah. Yang penting 3 ini ya. Oke guys, jadi kita dapat Gable, dapat Make Master, kita dapat Blaze Fire, dapat Cindy Mobile sama Gold Chocobo, tapi ini random bonus cuma dapat satu buka-buka, gue hoki lah. Terus yang terakhir itu kita dapat Dewan Edition bonus weapon Masa Munif seperti ini. Itch seperti ini. Oke guys, jadi segitu aja unboxing kaset dari gua. Please subscribe, share and like and see you guys.